Gue diangkat, oke. Oke, struggle. Iya, lolos, mantap jiwa. Ayo lari-lari aja. Dong, Yan, buka dong. Please buka. Klik. Pancet. Wih, mantap. Bro, ya udah bodo amat lah ya, kalah. Yang penting gue bisa lolos. Coba kita lihat poin kita berapa. 10.200, lebih tinggi dari survivor lain. Oke, welcome back again with Bob's Videos Channel. Ya, kita main Identity 5 lagi, atau Identity 5. Kali ini aku mau mainin karakter yang sangat menyebalkan bagi Hunter, yaitu karakter Forward. Penasaran dengan gameplaynya? Langsung aja kita pergi ke gamenya. Oke, sekarang kita udah dapat matchnya, tinggal nunggu Hunternya ready. Waduh, kok nggak digas-gas nih? Lama bener dah. A few moments later. Oke, langsung aja gas. Anjir, Hunternya lama bener dari tadi, kagak ready-ready. Takut apa ya? Atau malah mungkin dia pro? Kita lihat aja di gameplaynya. Oke, kita udah masuk gamenya. Langsungin aja nggak dikot, di samping langsung ada chipper. Hoki nih, langsung sebelah tuh langsung ada chipper hoki. Kita bisa langsung decoding. Tapi decodingnya Forward lama. Dia agak sedikit bodoh. Oke. Okay. Nice, perfect calibration. Oke, triggernya keluar terus. Perfect lagi. Mantap. Oke. Okay. Waduh, ngerjain skripsi, Bos. Wah, iya dong, ada yang kegebuk gak tuh. Wow. Dor. Si priestess-nya kena gebuk nih. Chipper belum kelar aja. Ini anjir, udah kegebuk aja dia. Ya. Belum kelar satu, Bos. Sudah kena aja lu. Ah, elah. You're a fucking idiot. Oke. Okay. Ayo, lama banget decodingnya. Ngecipernya lama asli ini, ah. Wah, ini nggak pakai ini nih persona yang buat lihat temen kalau dia ditaruh di kok. Ah, cir meleduk. Kalau lu diambil persona yang ini bisa lihat temen waktu lu diikat di Rocketcher, enak, kita bisa tahu. Anjir, meleduk lagi. Kita bisa tahu ininya, ada yang mau nolongin nggak? Ya elah dong, kena dua-duanya. GG lah. Ini kedapetan tim yang noob nih. Oke, satu lepas. Asli pada nggak ngambil ini, anjir. Skill yang lihat temen. Padahal itu persona wajib diambil, anjir. Kalau survivornya kegantung nggak tuh? Kena Rocketcher bisa ini ketahuan udah ditolong apa belum. Jadi kita nggak ragu gitu mau decoding apa tolong. Tolong aja dah. Udah sono lari. Jatuh lagi, awas tuh. Decode dulu. Fokus di coding. Oke, tersisa 3 chipper, bro. Ini kayaknya nggak yakin nih menang. Coba dulu deh. Oke, kabutnya muncul. Berarti dia tahu keberadaan gua ada di sini. Dia teleport dan gua meleduk, saudara-saudara. Wajay, kena sekali. Anjir, baterai lemah dong. Wah. Gak tahu kalau gue lagi record nih, baterai lemah kambing. Ya, nge-lag. Wah, baterai lemah nge-lag, anjir.
Waduh, nge-lag banget, anjir, baterai lemah, jangan dong. Wah, nge-lagnya pas dikejar hunter lagi. Waduh, waduh, nggak bisa nih. Waduh, aduh, anjir, nge-lag. Waduh, ya, kambing deh. Nggak apa-apa, santai. Nih, anjir, baterai lemah, coy. Nge-lag banget. Nih, gue bakal ditolong nggak nih? Nih, kalau gue ambil persona yang bisa ngeliat temen waktu gue digantung kan enak. Tuh, kita bisa ngeliat mereka juga. Mereka juga bisa ngeliat satu sama lain. Oke, pas. Duduk angin, anjir. Oke, lompat pelan-pelan. Oke. Aduh, kemana kita? Cari ciper dulu lah. Aduh, timnya kocak parah, anjir. Nggak janji menang nih kali ini. Nah, udah, kita main individual aja dah. Bodo amat timnya kayak gini mainnya. Nolong satu, nolong semua. Nggak ada yang ngeciper, kacau kan. Recording dulu lah. Bodo amat dah lu, jatuh dah. Knockdown. Oke, dua teman kita udah di take down. Bingung juga gua nih mau ngapain. Mau nolongin juga susah. Satu aja lepas. Harusnya kalau gua ngasih tanda gitu dia kesini kalau mau ditolongin. Biar gua bisa healing gitu loh. Cuman nggak peka temennya, mau gimana dong, jadi sedih. Oke, dipukul-pukul lama bener, anjir, di codingnya mamang. Bola raktinya tinggal dikit nih, harus cari item habis ini. Semoga aja nemu box ya, biar dapat item yang bisa ngebantu lah. Apa kek, robot kek, suntikan kek. Yang utama suntikan dulu sih, gue pengen nyari suntikan dulu biar ngehealing. Ya kena lagi dong mekaniknya. Ya ampun, ngapain masih main-main di situ, elah. Udah aman. Ya, ciper kelar lagi, berarti tinggal dua. Itu kalau mekaniknya mainnya beres, dia bisa lolos harusnya. Ya, elah, ada iklan lagi dong. Ya. Oke. Ya, kena lagi mekanik. Ya udahlah ya, biarin dah. Gua nyari box dulu. Oh, ada box tuh di bawah tuh. Oke, kita turun dulu ambil box, barangkali ada yang bagus barangnya. Bisa, semoga ini dapat suntikan sih. Kalau dapat suntikan gua bisa healing dulu. Bib, salam bib, semoga dapat. Wadaw, dapet bro. Kita healing dulu. Ah, kabutnya keluar lagi kambing. Dia tahu gua di sini pasti. Kena lagi mekaniknya. Oke deh, kita ambil bola raknya. Tinggal dikit sih sebenarnya. Ya udahlah, udah amat. Ini kayaknya nggak bisa diharapin ini. Mending gua cari dungeon aja. Cari pintu keluar dulu.
keluar rahasia. Oh, decoding juga percuma. Aduh, hunternya kesini dong. What the hell is that? Wow. Wow, dia di mana? Aku nggak lihat. Di mana? Kok makin kencang nih? Detak jantungku berdebar kencang, bro. Wadaw. Di mana dia? Kita cari posisi dia dulu baru kita lari. Kadang kita lari tuh nggak ngelihat posisi hunternya, jadi kita bisa kalau ngelihat posisi hunternya kan enak, bisa langsung cabut gitu kalau tahu posisi hunter. Coba dibentar ya biar nggak keluar gagak. Oke, pelan-pelan lompat. Nah, kalian jangan pernah lari kalau lompat ya, kalau hunternya tahu bisa berabe itu kan keluar notif itu ya. Nope. Udah amat dungeonnya di situ anjir. Wah, masih lama ya mekaniknya mati. Semoga bisa bertahan. Kita nggak juga di sini. Hampir aja. Jongkok ke sono lu mati aja. Anjir salah. Lag. Nope. Anjir. Baterai gua low banget. Lag nih. Mane lo, sini kejar gua. Wait, nope. Gak bisa. Okay, gue 360. Nope. Okay. Gue 360. Okay, gue 360 lagi, bro. Nope. Gak kena. Nope. Wah, dia udah mulai tahu ini gameplay gua anjir. Oke. Jangan lag. Oke, udah 360 lagi. Wah, kena dong. Dia udah tahu gameplay gua anjir. Sekali lagi mati gua. Ya salah dong gua kesono harusnya. Ya, anjir ngapain gua pakai rugby coba? Ya kena dong. Ya elah, mamang. Dia salah. Harusnya gua dulu yang digantung baru mekaniknya. Apa dua-duanya belum pernah digantung ya? Coba lihat. Oh, mekaniknya juga belum pernah digantung. Oke. Dia mau ngapain? Wah, ngeledek anjir. Kayaknya dia bisa menang deh. Fix dia menang. Tapi coba dulu nih, kalau gua diangkat berarti gua masih bisa struggle buat ngelolosin ke dungeon ini. Ah, elah. Hah? Timnya gini banget ya. Surrender lagi, Deathland lah. Gak mau gua kalah sama lu. Mending gua melarikan diri. Semoga aja bisa gitu. Gua diangkat, oke. Struggle. Iya, lolos mantap jiwa. Ayo lari. Dong, Yan, buka dong. Please buka. Klik. Pantat. Wih, mantap. Ya udah, bodo amat lah ya kalah. Yang penting gue bisa lolos. Coba kita lihat poin kita berapa. 10.200, lebih tinggi dari survivor lain. Ya, mau gimana lagi? Gameplaynya survivor lain juga kayak gitu. Kacau. Kocak sih tapi. Oke, dan langsung aja kita ke personanya si Forward. Yang paling penting persona Forward itu adalah movement speed. Nah, maka dari itu aku ambil kiri full. Habis itu, kan si Forward itu sering dikejar-kejar tuh. Tugasnya Forward emang jadi pengalih perhatian, supaya yang lain bisa fokus nge-cheaper atau nge-decoding. Nah,
aku juga fullin yang kanan. Karena apa? Yang kanan ini ketika kita darahnya udah kena getok sekali atau darah kita tinggal separuh dan open gate udah ready, langsung darah kita kembali penuh dan dapat move on speed tambahan. Habis itu aku juga ambil yang ini, yaitu cold. Fungsinya buat kalau kita dikejar hunter, tahu posisi dia berada di mana. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghadap ke belakang untuk mencari posisi hunter itu sendiri. Dan kembali lagi, yang ini harus diambil ya, biar teman kita bisa tahu lokasi satu sama lain. Kalau kita di kursi, jadi mereka bisa tahu kita tuh udah ada yang nolong belum. Kalau udah ada, biar yang lain sisanya fokus nge-jiper atau ngedekorasi. Oke, dan mungkin sekian sih penjelasan dari Persona si Forward ini. Walaupun gameplaynya nggak begitu bagus tadi karena kedapatan teman-teman yang sedikit cupu, ya cupu lah. ya nikmatin aja lah. Thank you for watching. See you in the next video. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan share ke teman-teman kalian yang bermain Identity TV. Jika perlu, kalian like juga. Bye-bye.